Dahlah ayah cabut lari. Tak sangka baru sehari nikah ini yang berlaku pada Sheila Amzah. Apa ceritanya ni? Ini topik yang ingin Cik Gia kongsikan. Selamat datang ke Koci TV. Selepas selesai akad, penyanyi terkenal era 1980-an Andy Lala dilihat meninggalkan pekarangan majlis perkahwinan anaknya Sheila Amzah yang berlangsung pada pagi tadi. Sebelum acara akad nikah, Andy Lala atau nama asalnya Amir Amzah Saleh lengkap berpakaian baju Melayu putih hadir bagi menjadi wali kepada anak sulungnya. Difahamkan tindakan pelantun lagu Buah Hati dikebas orang itu segera meninggalkan majlis adalah bagi mengelakkan daripada diwawancara pihak media. Andy Lala juga tidak menyertai sesi fotografi keluarga. Bagaimanapun, isterinya Fauziah Sarman enggan ditemu bual pihak media. Pada pagi tadi, anaknya yang juga merupakan penyanyi iaitu Sheila Amzah selamat bergelar isteri kepada pempengaruh media sosial, ubai dengan sekali lafaz di Boathouse Ampang. Sebelum ini, semasa majlis pertunangan Sheila, Andy Lala turut hadir sekaligus memberikan bayangan kemelut dalaman keluarga semakin pulih. Dakwaan rumah tangga penyanyi berusia 62 tahun itu bersama isteri, Fauziah Sarman mula berkongsi gambar seorang wanita, Siti Munirah Abdul Ghani, didakwa sebagai madunya. Sekaligus seperti mengesahkan gosip suaminya itu beristeri muda. Spekulasi rumah tangga Andy Lala dan Fauziah semakin memburuk adalah apabila wanita terbabit muncul di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 3 April lalu. Begitupun, Syada adik Sheila Amzah menafikan ibunya ke mahkamah bagi menuntut cerai. Sheila sendiri meminta keluarga mereka diberikan ruang dalam menghadapi isu tersebut. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.